Eh? Boleh benar? Nah, nak terang kan? Tukar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-Nabi wa alihi al-Tahirin wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Taala yang mana pada masa sekarang ini kita dapat bersama dengan kitab kita Futuhul Qori. Sebagai sambungan kita yang telah lepas dulu, maudhu' kita pada hari ini ialah faslun fi isti'mali alati siwak. Ini satu bicara pada nak gunakan alat bersugi. Bersugi mana gosok gigi lah mudah-mudah. Nah tu. Katanya faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Ini satu pasal pada nak menerangkan barang yang haram boleh gunanya. Barang yang haram boleh gunanya, guna barang tu. Gapo dia barang tu? Minal awani daripada bejana-bejana, bekah-bekah. Bekahlah mana tu hak haram guna. Wa ma yajuzu dan barang yang haram. Dengan maknanya barang yang haram boleh gunanya daripada bekah-bekah tadi. Jadi bab nak cara tu. Wabada'a bil awali, dia kata, dan mula ia musanneh kita dengan yang pertama. Mula dengan yang pertama, faqalah, maka berkata ia. Tak kalau ia mula tu, ia kata lah atas pada bada'a tu. Faqalah, maka kata musannehnya, wala yajuzu, dan tidak harus. Fi ghairi daruratin, pada ketiadaan darurah, terpaksa. Tercamping dia panggil. Tidak harus tu pada bukan terpaksa, bukan masa camping tu dirajulin bagi seorang lelaki awi meraatin. Atau perempuan supo. Ada ikhtiar tetino. Tidak harus ke apa? Istimalu syai'in min awani zahabi wal fiddah. Tidak harus oleh guna bagi sesuatu daripada bekas-bekas emas dan perak sana itu. Itu dia. Ai nak guna bekas emas dan perak tu tidak boleh. Larilah. Katanya jenis bekas-bekas ni daripada makfu ahli syurga lah guna bekas emas perak. Kamu ada gelas ataupun pinggir ataupun pasu. Hatta ulama kata hingga jarum pun tak boleh juga daripada emas perak sana itu. Dia kata tidak harus lagi sini deh. Ada tengok apa lagi. Tidak harus sini. Tidak harus ini ya tafsilah mana tengok dalam syarah dia ni. Tapi hak ni hadis mari tu lah. Jelas. Mari sini kata larang ni duk tangga. Larang haram lah tak ada. Kerana sini hadis maikhuh sini dia katanya takut bang ni. Tu dia. Tu dia. Jadi adalah balik ulama yang sebut situ dia katanya dalam syarah dia tu kalau tidak harus tu dia mana haram tapi dia kait kata minas sagair dalam ulama ni Imam Az-Zurai bagi pendapat jumhur ulama dia kata daripada dosa kecil tu dia jadi gitulah nak ayat kata sisih buku tu lah kata haram mata mengata dosa kecil tak ada maksud dosa besar dah tapi dia khilaf ni dia kena ada mata dah sore dua tu dia kata larang makruh ikut mana ya dah lah lebih kurang tu dia tapi dia kata sini ya tidak harus tu mana la fi aklin tidak boleh juga pada makan mana kita nak buat pinggir kita lah deh buat pinggir kita tu dia nak guna untuk itu wala fi syurbin tidak boleh juga pada minuman kita nak guna gelas daripada emas perak tak boleh juga ya atas itu lagi pula wala fi ghairihima dan tidak juga pada lain pada keduanya tu dia tu jadi makna satu nuskah ni atau wala fi ghairihima tidak boleh juga pada lain pada keduanya lain pada makan minum pun tak boleh sebut atau guna tu mana gitu eh itu maksud dia sini bukan makan tak lah seperti ambil wuduk ke nak buat bekas mandi junuh ke buat bekas untuk basuh najis ke tak boleh betul mana kita dah ada tu dia katanya wa kama yahrumu istimalu ma zukira
Dan sebagaimana harai oleh guna bagi telah disebut saat ini. Jadi makna kata, kita tahu dah lah makna katanya harai. Supo juga lah makna harai hak sebut saat ini tu. Nak harai apa pula, nak banding supo tu juga tu. Dia katanya. Kalau gitu, ayat ayat sini. Yahrumu tikhazuhu min ghairi isti'mali fil ashahi. Harai juga oleh mengambilnya. Menjadinya bekas daripada emas perak sana itu daripada kecerai gunung pada kain asas tak boleh juga walaupun mek pinggir emas nak boleh mari makuk emas gelas emas gelas perak tak boleh juga iaitu walaupun tidak ada gunung tapi sini ya kaitkan asas lah lebih sahih jadi muktamad lah soalnya muka B bagi tu kok dia kata haruh lah kalau tak ada makin minum sebab hadis lari tu makin minum tak ada iaitu mek taruh nak tengok tak ada apa lah waktu kok dah. Jadi, terbakar lebih sahih. Al ashahi mana al ashahi. Jadi nanti jadi al ashahi yang lebih sahih. Jadi muka B dia kau sahih kok mana kata. Duk dia kata tak ada hari lah. Kenapa tak ada makan minum? Tak ada. Tak ada. Sini ni lagi benar. Oh, tak boleh mari. Wak tengok lah. Sudah. Tak cuh dia. Wak cuh itu. Kau emas, pinggir emas, gelas emas kan ada dia. Tu jadi tak apalah, boleh duduk lah sebab kau asah kata tak boleh harai dia. Jadi muka B dia tak ada harai lah maksudnya ni. Diharuh lah. Dia katanya. Kerana nah lari tu, lari daripada gunung dia tu. Oh ni tak ada gunung ni. Kita ambil taruh buat tengok itu ya. Tu dia wayak dalil lebih jelas lah benda ni. Wayahrumu aidan. Dan harai pula, mana harai juga al-ina'u al-matliyu. Bejana-bejana bekas-bekas tu yang disadurkan dengan emas perak. Bizahabin disadurkan bizahabin al-fiddatin. Disadu dengan emas perak. Kita janguk emas perak lah. Kita likar ke tepi, kita masuk emas perak awak. Janguk ke tepi-tepi tu. Dia kata waktu pun harai juga. Tapi harai itu ada syarat lah mana dia katanya. Hak kata harai itu in hasala minat tilai syai'un bi'ardihi ala nari. Jika hasala, mana jika hasil. Ayat atas sini. Dengan maknanya, jika hasil lah. Sewaktu saat itu, hasil oleh sewaktu daripada saduran. Hasil daripada saduran itu oleh sesuatu. Itu fa'in hasala ke syai'un dia. Jika hasil daripada saduran oleh sesuatu dengan bentangnya syekh itu alana kita boleh kita getok tapi dia jadi becek suku tu nak ayat tahu jadi boleh becek suku dengan makna banyaklah ayat sadur mas perak tu sebab boleh pergi panas dengan api dia jadi becek tumbik mana kalau sikit tak ada becek tumbik nak becek nak sikit ada dia kata nah kalau latu tu nah, makna kata haramlah sebab masuk bilangan banyak mana gitu. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima dan harus oleh guna bejana-bejana lain daripada keduanya. Ya lain daripada kedua tu ai artinya ghairi zahabi wal fiddati. Mana lain daripada emas perak tak apalah. Minal awani annafisah daripada bejana-bejana hak berharga tak apa. Benda-benda hak bejana tapi bergo mahal kan. Ya kata tak ada apa tu yang emas perak ya. Tu annafisah ni hak berharga hak molek-molek lain tu. Kaina yakut seperti bejana daripada permata yakut ya tah comel. Tu dia. Tak apa tu. Hak lain emas perak ya mana gitu. Wa yahrumul ina'u al-mudabbabu bi dhabbati fiddatin kabiratin 'urfan lizinatin. Tu dia. Dan haram juga oleh bejana yang disadurkan apa tak di mudabbab ni panggil masa kita kata kita tepuk masuk gitu deh mudabbab ni bidabbati fiddatin kita tepuk masuk perak kabiratin tu dia al mudabbab ni yang mana kata sini ya katanya kita pergi itu gitulah kata pergi capu capu jugalah pergi ya pergi sadur dengan mas perak pergi jangok jugalah. Lagi pula banyak. Kabiratin orfan tu banyak pada uruh. Tujuh apa yang pergi tepek, pergi sadu dengan mas perak tu. Dia jadi besar sikit pada uruh.
Tuju we polis di nanti nak nampak janguk. Tak kata. Ha nak nampak janguk sana itu. Nak molek sana itu. Ah tu pun tak boleh juga. Tak boleh dengan mana-mana. Hari juga. Berjana, hak gidik capur masuk, gidik tepek masuk, gidik orang panggil, gidik berteri masuk ataupun gidik kalau pecah gidik takut masuk tak ada. Nampak tak ada? Misal kata kalau berjana bekas patah pecah ke, ya gidik mah perak tu gidik sadar gidik itu dah tapung tak ada. Gidik tapung tu. Hak tapung ke pas ni lajak sikit nak jangok orang ni. Pada uruh ni. Itu dia. Kalau gitu ada tafsir juga lah sini yang katanya. Fa in kanat kabiratan li hajatin, jika ada lah besar sikit, ya hak tepek lagi tepek dengan perak tadi itu, bifidot ni perak dah. Dia besar sikit tapi li hajatin. Walaupun gitu ada hajat. Itu dia. Adalah ia hak hak pun hak berdobak tadi itu deh. Berdobak tadi itu ini besar sikit penapung penepek tu. Tapi ada hajah, lebih kejap, lebih kemah. Tak apa, ada jazah ma'al karoha. Harus. Harus serta makruh. Ya? Boleh serta makruh. Jadi itulah dia. Sebab jadi besar tu. Kalau ada hajah tu, harus serta makruh. Aw sari ratan, kalulah penapung, penepek tu, orang panggil hak ya sadu tu, helau kecil, pada uruf. Tujuh apa yang buat gitu? Lazy nothing. Nak jangok juga. Tapi hikik. Helau, aku rihat. Dia makruhkan. Maka hukum makruh. Ya? Kalau hak sawirah tu dah. Sawirah ni atas pada kabirah tu dah. Haa tu dia. Haa tu dia katanya. Habis kat tu. Auliha jatin. Ataupun bagi hijab. Hak sani. Hak kata makruh tu li zinah ting. Tak ada. Bahkan kalau bukan zinah tak. Halus dah pada uruh. Tapi liha jatin. Mana atas pada li zinah ting tu. Oh kalau gitu. Fala tu kruhu. Maka tidak dimakruhkan dia. Tak apa. Tak apa lah. Tak ada makruh lah. Mana gitu. Wa amma dhabatu zahabi abaizah ni takut silap kita sebut tu dhabah dengan perak tadi dah hilah adapun dhabah dengan mah ni dia penepek dengan mah dia sadu dengan mah dia jangok dengan mah tu deh fatahrumu mutlaqan maka haram semata-mata haram semata-mata ni tak ada kait dah tak ada kait siapa kata halus sah halus hijab tak hijab besar tak besar tak tak hijab dah kait hasan ni dah patah rumah mutlaka maka harai do harai ya dobah zahat tu mata-mata pihak kata gitu tu jadi ya kama sahau nawawi sebagaimana musahih akan dia akan kata harai dan itu daripada dobah zahat ni boleh main nawawi ada kama sahau nawawi asal nawawi pun mari hukum tu sah ini dah berapa amat tamak dia kata tu kerana masuk dalam bermogoh-mogoh dan ini guna mah kena gitu lalu tu mana kita boleh cakap tu dombatu zahab sini yo jadi mah tu mek benar lah mek tepek betul mek mah kita pun kita sadu nak jangok tu lah bukan tu tak ada tani mek hatani kilah atas ni perak mek perak tak ada kita jangok kita buat penapung buat tepek tu hak ni mah ni ni mah dia ada itu dia ayo dah itu murak dengan dobah sana itu mana kata gimbik mah ataupun perak sana itu kita buh jawan ni tepi-tepi itu tak ada kalau pinggir pipi pinggir atau dia panggil cara buat itulah itu mana ya habis kat tu faslun atau lagi fisti'mal di alat siwaki itu dia ini satu pasal pada nak oyak alat-alat bersiwak alat-alat gosok gigi beruh gigi gonyoh gigi mana gitu wahua dan ia itu dia jelas lah sini mana kata dalam bak siwak ni jelas daripada dia kata sini bersugi tu lah min sunani al-wudu dia ni adalah daripada setengah daripada sunat-sunat wudu wa yutlaku siwaku aidan dan digunakan perkataan siwak ni juga dia katanya alama yustaku bihi di atas barai yang diwak bersugi dengan dia dengan barai tu min arakin daripada kayu arak. Itu dia. Gosok gigi tak kira lah. Dia guna juga siwak ni. Guna kayu arak. Wanah wihi dan seumpama kayu arak. Mengabruh gigi dengan benda kasak, benda apa pun masuk foto lah. Tak ada. Rating-rating kayu, leher kayu ke apa tu. Pertinya, noyak tak? Siwak ni gosok gigi. Tak ada.
Gosok gigi dengan benda kasar boleh buat kuning-kuning hok. Duk dari celah-celah gigi ke apa tu anak kita. Ha tu. Ha kalau gitu, ha dia katanya hukum dia lah mana? Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Dan bersugi itu disunatkan, dia akan bersugi pada semua kelakuan. Ha jadi bersugi ni disunat dia ni pada semua kelakuan dia kata. Semua-semua lah. Ha, ketika berdiri, ketika duduk, ketika nak tidur, nak menyanggai, tak ada kira lah. Ha, manusia saat itu. Ayat tak luah lah untuk nak gosok gigi saat itu. Wala yukrohu tanzihan. Ha, dia katanya. Dan tidak makruh tanzih. Tak ada tempat nak kata makruh tu, tak ada dia. Makruh tanzih saat itu, dia katanya. Ha, tu. Tak ada. Ha, ada juga tempatnya. Illa malakai. Istisna pada kata Allah tadi. Ba'da zawali lisa'imi fardan au naflan. Malakai selepas daripada gelicir matahari. Gelicir matahari sebagai poso tu. Sama ada poso fardu atau poso sunat. Tak ada. Poso tu. Sama ada poso dia tu fardu atau poso sunat. Makna katanya ia kira makruh lah lepas pada gelicir matahari. Ha, ini sebagai pendapat dalam mazhab Syafi'iyah tu kata gitulah. Ada setengah lagi kata tak ada apa eh. Lagi kira-kira kita. Wa tazulul karahatu dan hilang oleh makruh juga bi ghurubi syamsi. Ha orang kata bitih matahari makruh tu. Jadi hilang makruh tu dengan jatuh matahari. Jatuh matahari dia tak sibuk puasa lagi nak bersugi lah apa eh. Ada kita. Wa ikhtara an-Nawawi dan memilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dah tengok hadis-hadis tak itu. Dia katanya adam al-karahati mutlaqan. Akan ketiadaan makruh semata-mata. Tak ada makruh eh. Tak ada kira lah. Belum gicih matahari, lepas gicih matahari. Karena sahabat dia berhati Nabi tak ada bukti. Nak bila tak habis Nabi itu bersugi dia tu. Dia boleh bosok lah eh, ha, jadi dapat Imam Nawawi ni lebih kemah. Ha, lebih kejap lagi lah. Ha, dia katanya. Dia kena segi dalih tu. Habis Imam Nawawi berani pilih sana tu kenapa? Karena tengok dalih, segi dalih. Ha, dalih kuat tu je lah. Ha, dia katanya. Wahuwa. Dan iaitu aisywa aku tu bersugi tu fi salasati mawadi'a pada tiga tempat. Dia katanya dengan maknanya pada tiga tempat ni gapo dia nak sebut. Hok-hok kata sangat sesunat sugi tu kan. Sunat tu pada tiga tempat. Dia katanya asyaddu istihbaban bersangat te sunat min ghairiha daripada lainnya lain pada tiga tempat ni. Dia ni bersangat te sunatlah. Dia katanya dia pernah nak banding hak-hak lain juga. Ha, tiga ni lah. Mana dia? Tiga ni. Ha, dia sebut lah. Ha, dia kata, ahduh salah satu daripada tiga tu, inda taghayyuril fami min azmin ataupun min azamin. Ha, jadi, ketika berubah mulut. Ketika berubah mulut sana itu, daripada jenis daripada bauan lah dia. Itu dia. Itu dia. Bubuh mulut sana itu. Ha, kalau gitu, ha, dia kata, tak ada apa. Ha, sunat ketika itu. Ha, kila, ha, kata sebahagian ulama, dia katanya, suku tu tawil. Kata setengah ulama tu, kata kila, iyalah, setelah nak kita bersih itu tu. Nampak kan? Kita bersih azmin, ataupun azmin tu, azamin tu penama, tak itu. Kila, dikata orang, okay, ada orang kata, ha, dia katanya gapo dia? Ha tu dia. Dia kan nak ke azmi tu. Suku tun tawil tu. Makna dia lama. Dia dia lama ni panggil berubah mulut tu. Tak ada. Ubah mulut sebab apa? Sebab dia lama duduk dia lama. Ha, kalau gitu kena dah tak boleh dia faham tidur tu. Tak ada. Sebab dia lama tak ada. Eh gano pelak eh. Nak tidur berudah. Bangun nak ke pol lagi berhulak tak ada. Kena duduk dia ni dah tak ada. Duduk dia lama tu. Sebab dia lamanya bahu tu baik mana gitu. Oh gitu. Oh wakil lah dah kata kianya tarkul akli. Tak ada tinggal makil. Tak ada makil lama. Ya bahu mulut naik. Ha, tak apa kita. Rahir tu tak makil. Tak nak beruk. Tak ada nak makil. Ha, sunat weh. Jadi kot tu. Jadi afdal. Nah tu dia. Wa inna ma qala wa ghairuhu. Dan berkata musanih tu wa ghairuhu dan lainnya tu. Lain pada tu tu kena tafiyah. Ha, tu dia. Lain pada tu. Lain pada pada ha lain pada mana ha tu dia kena gedak atas dia kena tadi wawai ruhu ni sebut kata lain daripadanya yang kata sini wawai ruhu ni lain padanya
Apa? Liyash madza taghayyurul fahmi bighairi azmin au azamin. Lain pada tu lah. Lain pada tu dengan makna dalam syarah dia ni heret kata lain pada tu lain pada tidur tu. Waktu tidur tu maksud dia lama mati tak ada. Lain pada tu lain pada dia lama lain pada tidur tu masuk ke apa tadi liyash mala supaya melekapi ia mana lain pada tu atara yural fami akan berubah mulut tu bighairi azmi bighairi azami dengan tak ada dia lama dengan tak ada makan lah mana ke akli supaya juga berubah mulut tu ke akli zirihin karihin pergi makan yang bahuduh bahuduh ubah macam tu bahuduh tu apa benda bahuduh tu saum sumin bau ada tu bau tu bau solin bau juga ada. Sumi ni bawa putih tak ada. Basol ni bawa besar kita nak makan tak ada. Basol tu. Bawa dari hima lain pada keduanya. Ia bubuh dengan bahu. Kalau itu. Dia katanya. Satu sunat tika tu. Wasa ni indal qiyami. Dan yang kedua ketika bangun. Ai alistikazi minan naumi. Artinya jago daripada tidur. Jaga tidur kena dah. Tu sunat dulu lagi. Jaga tidur. Kamu ada tidur tak ada kira tengah hari malam ya atau sunat tu sunat situ. Kita boleh jaga tidur kena dah tu. Wasalisu dan yang tiga pula indal qiyam ila solatih. Jika berdiri pada sembahyang tu untuk situ fardhon atau nafilan. Sama ada pada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Pada sembahyang fardu dan pada sembahyang sunat. Tiko tu dia jadi. Tengah fok ngaji kat tosir eh. Dia kata beruh apa beruh pergi ambil wuduk dengan ada beruh apa dia tu. Dia kata keji padahal nah ni teren tak ada. Ikut bangun semayang tak ada. Tak boleh keji kalau gitu. Tu ngaji juga kata gitu. Orang ngaji juga ada. Kata tu nunggu buat pian dulu pian nak wuduk apa doktor pian ni ada air ikut pakai air. Tapi kita tengok sini tak ni. Tak ada. Dia kata ketika bangun semayang ni syarah katanya air apa dia? Iradati fi'liha. Ketika nak semaya tu walau mengikut udin walaupun kau duduk nyetak kita nak semaya duduk nyetak dengan hati dia ya tanya walau salat jenazah walaupun semaya jenazah walaupun itu kena tak ada kena ada dua satu tu semua-semua cucu dia kita tengah kan macam cucu dia baik tu tu dia wai ta'akad du'ai dan dan mekuwak ia sugi pula dan mekuwak ia sugi tu dia pula piwe di salah setiap al-mazkurati pada bukit tiga tempat sebut sana ni bukit tempat sebut sana duduk sana mimma huwa mazkurun fil mutawala daripada bahasa disebutkan dia dalam kitab panjang-panjang dia kata lah mana seperti mana kakira atil Quran ni seperti ketika nak baca Quran wasfiro lil asna ni ketika kuning gigi kita tu kalau kuning gigi pun sunnah. Wa yusannu dan disunatkan ayan wiya. Disunatkan akan bahawa niat seorang bersugih itu niat seorang itu as-sunnah. Niat kata sunnah Nabi yang suci ni. Niat sunnah. Disunat gitu. Dan yang kedua pula yang tanya wa an yastaka bahawa ia bersugih biyaminihi. Guna dengan tangan kanan lah. Dengan tangan kanan bagi bersugih tak itu. Wa yabda'u bil janibil aimani min famihi. Lepas tu ia mula daripada pihak kanan mulut dia lah kanan gigi kiri dah wa ayyumirruhu ala asqfi halqihi bahaya mana melalulah orang sugi tu dalam mulut dia tu di atas tak apa halqum tu dia naik ke atas tu dia imraran latifan akan sebagai lalu yang lembut lembut lalu lembut lembut jangan buat kasar berdarahlah tak ada tu dia dekat atas tu. Tu masa kata sakfi ni langit lah. Langit lah. Langit. Langit. Langit hak tak. Tak ada. Belum juga tak? Ha, ni atas ni jadi wak-wak lembut-lembut-lembut. Itu halkoh ni. Atas langit-langit halkoh ni tu dia. Imran Latifan. Ia jadi serau juga. Ia dah hubak situ. Tak ada. Ia dah hubak situ. Jadi kayu-kayu sugi sana tu boleh buat je ceroh mata ke apa. Kena orang tu. Itu dia. Wa'ala karosi adrosihi. Karosi adrosihi ni orang panggil
maksudnya dan di atas kerusi bagi gusi dia tu pada pahit sebelah sebelah betul ataupun sebelah panjang dan bentang mana hal ini tak apalah kita buat dah selesai ni tu dia di atas supporter gusi tu sendah-sendah gusi kan itu tu mana hak tu pun kena itu juga tu dia tu dia tu di mana atas bibir gusi tu lah kita itu buat tu kata kerusi ni mana joyak sini joyak dalam tu katakan tu tak ada oyak jelas kat situ deh dengan makna atas kerusi ni tu dia panggil ni gak deh atas gusi ni mana bidopti ni tengok kamu juga aku tahu lalu atas bibir gusi gitulah deh gusi-gusi faslun haza faslun ini satu pasal pula dia katakan fi furudil wudu'i ni hak kita ada wadah ni satu pasal pada fardu-fardu wudu jamuk tu mari guna fardun ni furu furu mari faraid mari ada wahua dan ia juga dia katanya bidzamil wawi hal kata baca dengan dhamma huwa fil ashari pada yang masyhurnya kita baca tu mana ke mana ismu lil fi'li nama bagi perwaktan tu wa huwa al muradu huna dan iaitu dikandaki di sini dalam bab fardu wuduk ni kena atas nama perwaktan kita tu lah tapi kalau kita baca je kata wa bi fathil wa mana kalau wa huwa bi fathil wa kalau kita baca dengan patah wa wuduk tu ismu lima yutawaddau bi nama bagi barang yang ambil wuduk dengan dia mana kena atas air tu air dia kena tak air tu kalau baca waduk ya dah. Ha tu dia. Wa yastamilul awwalu dan melengkapi yang pertama tu ala furudin wa sunanin. Melengkapi di atas yang pertama hok kata sakut paut dengan nama bagi perwaktan tu ada fardu dan ada sunat. Wa zakarul musannifu al furuda fi qawlih. Dan menyebut oleh musannif sini sesuai kita panggil kita ni dia sebut hak fardu-fardu ni pada kata alianya wa furudul wudu'i sitatu asya. Dan fardu-fardu wudu' tu ni perkara. Tu dia. Wudu' tu ni perkara. Nah jelah. Ahaduha salah satunya an-niyatu niyat. Wa haqiqatuha dan hakikatnya hakikat niat tu syar'an pada syaratnya qasdu syai'i mana qasad tuju bagi sesuatu muqtarinan bi fi'li hal kadam menyertai dengan perbuatannya. Itu dia perbuatan sewaktu sana itu dia nak oyak kata kecik kapung katanya kita buat apa benda kita nak buat kita nak buat kita buat ada. Kita nak ambil uduk kita ambil uduk kita nak pergi mana junuk kita ke mana junuk kita nak ambil semaya kita pergi ambil semaya kalau dia mau nak dekat ruik dia mau mari halal ruik bukan nak duk mari tu waktu azan tak ada tak dekat ruik kita apa ambil ruik ruik ada. Kalau kita nak ruik kita ruik mana itu fa in tarakha maka jika tarakha ni berlambat te daripadanya daripada kosak kita tu deh duk nanti tu dia panggil azam lah tu ada itu duk nanti nak dekat duit tu dia mau nak main tak kira tu tu dia panggil tarakha ni jadi berlambat te jika berlambat te daripada kosak tu sumia azman dia panggil nama azam lah tu cita-cita nak buat ada buat lagi hak nak buat gi buat benda nak buat ya dah niat ya dah tu wa takunu niyyatu inda ghusli awwal juz'in min al-wajhi dan adalah niat tu ketika basuh awal juzuk daripada muka jelaslah kalau kita nak buat wajib kan niat situ lah right ati ai muqtarinatan bi zalikal juz'i mana hal kada menyertai niat tu dengan dimaki itu juzuk tu bukan arti sumudak la bi jami'ihi bukan dengan sumudak satu juzuk ya daripada muka tu bukan semua muka tu dak wala bima qablahu dia katanya dan tidak juga dengan barang yang dulu daripada juzuk tu dulu ada tu tak juga wala bima ba'dahu dan tidak boleh juga barang selepas ada juzuk tu jadi tak ada kena muka lagi tak niat dah tak boleh juga lepas ada masuk muka dah kena niat tak boleh juga lain tu mana kita ni tak kira ni padahal niat dah nak red dah lain tu kira mengaji nak turut tertik dia padahal tak ada buat tak ada niat dah
Haa, nekel kata tak mabuk ataupun. Kalau mana junuk boleh jadi, tak mana pagi semua dah kata. Lupa niat. Haa, tak kata. Boleh jadi kata. Haa, kalau itu ya katanya, Fajan wi al-mutawaddi'u. Haa, maka niat lah orang yang ambil wuduk saat itu. Haa, dia katanya, inda ghusli ma zukira. Ketika basuh bagi telah disebut tu, raf'a hadasin, nak mengangkat hadah min ahdasihi daripada hadah-hadahnya. Ha, tak ikut-ikut lah hadah dia, hadah apa, yang mana hadah ni, kita hadah kecil tabak kita nak buat wuduk dia tu. Yang mana mengangkat hadah, hei ke ni, fah ke, tu ikut dia lah, tak ada. Ha, mengikut hak hadah dia tu lah yang kata. Ha, boleh juga niat gitu. Ha, jadi bebas lah niat sana itu. Ha, tu dia. Ha, kalau itu yang katanya, au yanwi ya. Ha, saat ni, au yanwi istibahata, ataupun yang gini niat nak mengharuskan, atau niat ia seorang itu, seorang mana? Seorang mutawaddi itu. Akan mengharuh. Bagi berhajat pada wuduk. Aku nak buat benda hak, hak tak boleh buat. Mereka nak ada wuduk. Aku nak pergi buat benda hak mengharuh. Hak benda tak boleh, nak ada wuduk ni. Hak berhajat kepada wuduk ni, aku nak buat itu. Yalah je kau niat. Awian wi fadal wuduk. Eh, tak apa je niat fadal wuduk itu. Tak apa juga. Awak wil wuduk afakak. Aku nak wuduk saja. Boleh? Ia benda ada hati dah. Saya dah habis ada pelagor tu. Awit tahara ta'anil hadasi. Ia niat nak bersuci daripada hadah. Haa tu. Haa tu. Fa'in lam yakul anil hadasi lam yasih. Haa tu dia. Haa ni. Maka jika. Jika tidak berkata ia mutawadik daripada hadah tu. Ia tidak sah. Haa kalau tak niat, niat maka hadah tu. Tak sah juga yang kata. Haa tak itu. Haa tu dia. Suci daripada hadah. Maka jika. Haa kalau kata bersuci saja. Tak boleh. Kalau wuduk tak apa pula. Tak itu. Haa ni. Mengangkat hadah saja. Mana tak, orang panggil, tidak kata hadah. Dengan mana nak suci saja. Suci boleh di mana biasa. Tak kata. Itu dia. Kalau suci saja, aku bersuci tak boleh. Aku nak suci pada hadah. Kena buat tu. Wa iza nawa. Habis kat kita. Wa iza nawa ma yu'ta baru min hazin niyati. Dan apabila niat. Apabila niat. Seorang tanya itu akan bagi dikira daripada ini niat tu. Wasyarraka ma'ahu dan ia berkongsi. Tak kata? Ha, ia berkongsi. Wasyarraka ma'ahu dan ia berkongsi. Sertanya niat tanah zufin. Dia niat nak bersih hati tubuh dia cuma tu. Ataupun niat nak bersejuk-sejuk. Sejuk panas tak ni. Capur lah. Tak kata? Niat asal ni kena dah sampai wuduk. Tapi ambil benda lain mandi eh. Niat gitu. Pas sah ke tak sah? Soha wudu'uhu. Kira kata sah wuduknya. Wuduk seorang tawadik tu. Walaupun niat capur nak bersih sebuah hadir pun tak apa. Ambil wuduk boleh mandi. Tak ada. Ambil wuduk tu sama tahu nak bersih sejuk panas ra'ah ni. Tak ada. Ambil wuduk boleh-boleh kerana panas. Lepas tu kawan hati. Maya tak lagi. Ha, tak apa juga. Wasani dan yang kedua pula. Ghuslu jami'il wajhi. Ha, basuh semua muka tu. Ha, wahadduhu dan sakaknya. Ha, ada sakak muka tu lah. Ha, tu dia. Ha, wahadduhu dan sakak muka tu dia panggilnya. Tulan balik sebelah panjang kok ma baina mana bitisyak di roksi bagi di antara tempat tumbuh rambut kepala tu lah roliban pada rolik tu tempat tumbuh rambut kepala rolik manusia tak ada apa kita kok dahi kita turun lagi sebelah panjang tu tadi ambil tempat tumbuh rambut ni kira kepala bubuh tak kira lah kira tak asal tempat tumbuh rambut rolik wa akhiri al-lahjah ini dan akhir dua ragu kita dua kain ni. Akhir dua kain ni. Wahuma al-azama ni. Dua-dua dagu tu dua tulai lah. Al-laza ni yang butuh alaihima. Dua-dua tu yang tumbuh bulu atas keduanya. Yang tumbuh atas keduanya gigi. Gigi tak tumbuh tu. Asuflah gigi bawah tu. Ha tu. Dua kain ni lah. Lekwah tak masuk lah. Sunat lah. Tak ada. Nampak tu dia? Lekwah benar tu. Betul tulai kat tulai kain tu. Ya jitami'u. Ya muqaddamuhuma fi zakni. Beripunglah hak sebelah depan keduanya dagu ni wa muakhiruhuma fil udhni pasal yang nak ke sampai telinga ni tak ada hak ke sudah telinga ni ha tu dia ha tu tulah ni ada apa hak muka tu kita pun tak tengok muza lain lah mana dia ada kilah kilah banyak buat muka ni tak ada nampak rak-rak ada honda tu saya itu kata tak ada itu ni apa penting juga saya kat ni apa ya apa saya itu dia di muza kita tengok kilah mana kada kilah lagi kan tahu. Wahaduhu dan haknya sebelah ardhah ni dan haknya hak muka ni pada sebelah letang ni. Tadi ya. Sebelah letang ni tu
anu oyak kata sebelah letter panggil lebar banget deh sebelah lebar kok ni ni ya panjang lebar ni dia katanya ma bainal uzunai ni baru ada antara dua telinga tu ada antara dua telinga ni telinga ni dengan telinga ni tu wa idza kana 'ala alwajhi sya'run khafifun dan apabila ada di atas muka tu ada bulu sama ada bulu tu nipis au kasibun ataupun bulu tu tebal itu apabila duduk lekit muka kok dia kata jelah lah wajaba isalul ma'i ilaihi itu wajib kena sapa air kepadanya wajib kena sapa air kepadanya ma'al basyarati serta kulit alati tasahu itu dia jadi atas muka ada bulu tebal ya kek muka lepas tu wajib sapa air serta kulit lah alati tasahu di bawah bulu tu kita berhulu bulu lekit muka tu amma lihyatur rajuli ada pun janggut seorang lelaki al-kashifah tu janggut yang tebal tu ada ia sifat pada lihyah tadi janggut yang tebal tu lah mana bik rupa tebal tu rupa lah mana bik alam yarul mukhatabu dia kalau gitu dengan bahawa dengan apa bik alam yarul dengan bahawa tidak melihat orang yang kena khitab sana itu basyarah tahan kalau kita kecek pada dia tu tak itu tak nampak kulit dia tu min khilal lihat daripada hak dari sekitar janggut dia tak nampak dia celah-celah janggut tak nampak kulit ha tu dobek tebal oh gitu ha tak apa ha, kalau gitu apabila kita nyata kata rupa hak tebal lah tu tak ada ha kalau mukhatik tu kita kata tetas-tetas dia kalau kita baca mukhatik tu mana kita orang kecek ni dia tidak melihat dia orang kecek akan kulit hak janggut tebal tu tak ada nampak sah dua ada mukhatik buat al-mukhatab nah, maka memadulah oleh basuh zuhirnya oh, madul oleh basuh zuhir janggut tu madul gitu ya nah, dia tanya bikhila fil khafifati mana aku katalah ni menyalahi lah hak-hak tu tu tak ada menyalahi hak-hak ringin tu aku katalah ni mana aku luzalkan mukhalifah pula aku kata menyalahi ataupun kerana menyalahi hak nipih lahan hak nipih wahia seperti ini ma yarul mukhatabu atau mukhatibu barang yang melihatlah orang kena kita ataupun orang hendak kecek tu basyarah tahan hendak kecek orang itu tu tak apa kulit hak nipis sana itu kena ma yarul mukhatab nampak kulit tak ada gulam ni melihat oleh orang hendak kita ataupun orang hendak kecek dua tu akan kulitnya kulit-kulit bagi janggut dia tu nampak apa kulit. Nah, kalau itu fayajibu isalul ma'i li basyaratiha. Maka wajib boleh menyampaikan air bagi kulit nak sapa habis. Habis kat tu. Ha tu hak tu menyalahi hak nipis hak nipis tu kena kena sapa. Wa bi khilafil lihyati imra'atin wa khunsa. Nah, apa tu juga. Ha, dia katanya dengan bersalah pula janggut orang tino dan orang khunsa. Ha ya tak ada janggut tak ada janggut demo ni. Kalau tu tumbuh juga dah tu. Kalau gitu pak tino tumbuh janggut ni tak set kena cukur lah kalau tak cukur juga kena wajib sapa air juga bagi kulit keluarnya tak ada walau kasyufa je kalau tebal keluarnya retina tu janggut tebal ataupun khosa tu janggut tebal tak ada nah, kalau itu kena sapa air tak usir tak usir supaya jatuh subhak bagi kena cukur tak ada wala buddha ma'a waslil wajhi dan mesti tak dapat tidak dulu tak dapat tidak rumbar buah nama mesti dah capur waktu dia tak dapat tidak apa mesti ha tu dia dan tak dapat tidak ma'a ghuslil wajhi serta dengan basuh muka tu min ghusli juz'in min ar-ra'si daripada basuh satu juzuk daripada kepala yang katanya dia masuk sikitlah daripada kepala tu tak ada tu warraqabah kena sikit lepas lagi kenalah pakai raqabah sikit lah jenis pergi basuh raqabah kau tu tak juga satu juzuk agak masuk sikit tak ada. Wa ma tahta zakni dan bagi di bawah dagu sikit pahal sikitlah. Ha tu jadi gitulah. Ini pun duk khilaf gitulah. Tak apalah. Ha ya nak satulah yang katanya. Ha tu dia. Diri raqabah tu balik menawi tak sahih. Zaknu sendiri tak sahih agak kan. Tak ada diri halqum dia. Raqabah dia tak mahu khah ataupun gikah pada munuk tekak tak sahih agak. Zakni ni buah dagu sikit online ya. Tak ada. Ha nak main online tak ada. Wassalisu dan yang ketiga pula ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini basuh dua tangan hingga sapa dua siku habis tu cara dia dua tangan suruh siku dulu dengan maknanya dia suruh kau ni cara hak Nabi boleh kalau basuh kau ni ada kumis pun kat tangan ambil makan jadi teruk lah tu kan buat kau ni tak apa ada kumis kau ni ya tunggu kau ni lepas kak tu dengan pada hikmat
kaji je zuhir lah, lama tak kaji dah, habis kemaksa. Tu maknanya. Habis tu ya tak? Siapa? Fa'illam yakun lahu mirfaqan, kalau tak ada dua siku, tak apa lah. Oh, tu birak. Qadruhuma. Kira qadar kedua tu. Kedua siku tak ke mana, misalnya tak ada siku ke dia? Panjir selonoh ke ke? Kira ambil. Tu ni. Kalau ada lah tu misalnya. Dia katanya. tu makna kata. Habis kat tu. Lepas tu dia kata laginya, wajibu rasluma alal yadai ni. Dia lah juga. Wajib basuh bagi atas dua tangan tu. Bagi atas dua tangan tu wajib juga lah. Mana atas dua tangan dia atas? Min sya'rin. Daripada bulu-bulu. Ada atas dua tangan tu, gapo dia daripada bulu-bulu. Lepas tu, wasil atin. Silah atin ni, itu apa? Kalau kita buat mana apa silah ni? Pecah-pecah hal tu. Ya, tak dalam tu. Tengok mana dia. Tu dia. Solok ni, mana itu pada. Tapi sini. Tu dia. Silah atin ni bekas racing ya tadi. Tak keruju minal lam. Yalah, dah pecah-pecah dia. Tubik daripada daging tu dia. Kulit-kulit dah ada. Ada pecah-pecah hal. Pecah hal tu. Kulit pecah-pecah tu. Wa usbu'in. Lepas tu, nak jari cakap dah. Zaidatik nak jari hak tambah. Elok juga. Jari ni buta. Ha, tak ada kena sepuluh tu. Wa azofira dan hak kuku-kuku tu. Kena yata eh. Kena basuh juga eh. Wa yajibu izalatu ma tahtaha dan wajib mihilakan bagi di bawah kuku tu. Tu dia. Tahta azofir tu dia min wasakhin. Daripada daki-daki tu lah. Daripada daki-daki hak cemah ni tu. Dia katanya, daki mana? Yang na'u usul al-ma'i. Daki yang menegah sapa air dalai tu lah. Tak ada. Daki-daki yang menegah sapa air dalai kulit tu. Tak boleh. Sumak katuk situ. Dia kata kena hilai juga tu. Tu dia. Wajib hilai juga. Nampak kata lekat tu. Kena cokeh juga lah. Tu dia. Warrabi'u masfu ba'du ra'si. Yang keempatnya, sapu setengah. Sebahagian kepala. Bukan setengah lah. Setengah dia panggil nisfu dah ada. Ini bukan nisfu dah. Sebahagian daripada kepala. Min zakarin daripada laki-laki. Au unsa atau orang retin. Au kunsa. Ataupun orang kunsa pun seperti juga. Makna katanya, kenalah tu lah. Au mashu ba'di sya'rin. Ataupun orang tadi sebut setengah sebahagian daripada kepala. Atau sapu sebahagian daripada rambut. Fi haddi raksi. Rambut hodok dari kepala tu lah. Tak ada. Jangan rambut hok panjang tu buat turun keluar tak boleh lah rambut dekat kepala tu tak ada. Nok satu. Wala tata'ayyanul yadu lil masyi dan tidak menentu oleh tangan bagi nak sapu. Tak ada kata menentu cacung nak sapu dengan tangan dak. Simu ai pun tak apa, supi ai pun tak apa tak ada. tu dia. Tu sapu. Wei ai basah dekat mati sapu ikut boleh ikut orang kita. Tak ada tu dengan tangan dak untuk nak sapu yang kata. Bal yajuzu bi khirqatin bukan harus dengan kain mandi mudah-mudah ni. Khirqah ni. Kacau pain kain mandi. Warga iriha lain pula khirqah ni. Boleh. Nah, dia tak. Kain mandi ke? Kain mandi dia panggil dia. Khirqah asal kain buruk. Tapi dia cakap kain buruk ni. Buruk tu dia. Khirqah kain buruk-buruk. Kain mandi tu kain suci tak sapu benduk tu dia. Kain buruk lah mudah. Khirqah kain buruk. Warga iriha dan lain pula kain tu pun ikut boleh. Kain mandi, kain pun. Mana gitu. Ya katanya. Tu hak tu. Walau salah rok sahu, kalau orang tu pergi basuh pala, badalah masih ganti sapuhnya. Dia tak sapuh pergi basuh. Soh tak? Haruh. Tapi tak boleh. Pada atas haruh. Afdal tak? Kerana kalau suruh sapuh pergi basuh. Orang tu nanya kalau basuh. Basuh tak ada. Basuh hanya. Haruh. Ada orang kata tak haruh. Dah. Habis tu dia kata haruh. Ada, di sana ada orang kata tak haruh sebab suruh sapuh. Mungkin basuh tak kena bukan makna sapu lah tu. Tak ada. Walau wada'a yadahu al-mablulata. Dan jika meletak. Mutawadik tu akan tangan dia yang basuh. Tangan yang basuh dia letak. Walam yuharik ha. Tak ada. Padahal tidak ia gerakkan dia. Tak gerak tangan dia. Jazah harus juga. Basuh, asal suruh sapu dia mungkin letak. Basuh tangan letak saja. Ayat tak? Harus juga. Boleh juga. Tak ada. Benda ni boleh juga. Tu dia. Tu. Wal khamisu ghuslul rijlaini ila al-ka'bain. Basuh dua kaki hingga sampai dua-dua kelali. Jelas.
illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffaini. Ah, syarat jika tidak ada lah orang ambil wuduk tu pakai dua khuf, dua kasut tetak tu deh. Fa in kana labisahuma, maka jika ada lah, maka jika dia panggil jika ada lah ia pakai kedua khuf. Maknanya kalau dia tak pakai dua khuf. Kalau lah dia tu pakai dua khuf dia katanya. Fa in kana, maka jika ada lah ia mutawaddi' tu, leh, ia mutawaddi' tu pakai keduanya, pakai dua khuf. Wajib alaihi, nanti wajib di atasnya. Atas mutawaddi' tu masful khuffaini, sapuh dua khuf sat itu, sapuh dua dua khuf. Au ghuslu rijlaini atau basuh dua kaki dia panggil. Fa in kana labisuhuma wajib alaihi masful khuffain, sapuh dua khuf tu. Tu dia. Kalau mutawaddi' tu pakai dua khuf sat ni, tak apa, wajib dia sapuh sakuh tu. Tak ada. Ataupun dia nak basuh kaki boleh, au ghuslu rijlaini boleh. Wajib ghuslu ma alaihima min syi'rin min sya'rin apa tu, wajib basuh bagi ada atas dua kaki daripada bulu pecah-pecah hair anak jari hak lebih pada ni wa asbun izarat ni kama sabaqa fi al-dain ni sebagaimana telah dulu pada dua tangan tadi. Wa tartib apa tu wasadisu, dan yang keane at-tartibu fil wudu'i, tertib pada wuduk pas soso tu ala ma di atas bagian apa mana ai al-wajhil ladzi zakarnahu, muka yang telah kami sebutnya fi adil furudi pada membilangkan fardu tu. Nah, tertib tu tak ada. Wal falau nasiya tertiba lam yakfi. Maka jika lupa yang akan tertib dalam mazhab Syafi'i tu tak madalah ni. Yang turut tertib dia. Walau wasala arba'ata adain daf'atan wahidah bi iznihi irtafa'a hadasu wajhihi faqat. Jika lo basuh empat anggota tu sekaligus misalnya dengan izin dia suruh dia basuh sekaligus. Tak ada. Jadi terakat hadah muka saja. Tak ada. Jadi mana setiap tak tertik muka salat tertik. Pagi suruh masa tulur tak ada. Buat nakal tak ada. Nah, kalau itu dia kata tu tak sah tu deh. Tak adil lah tu. Jadi jadi hak muka saja lah. Hak lain tak adil. Kena tambah pula. Itulah lebih kurang kita dapat sambung pada kali ini. Kemudian kata dia wa sunanuhu wallahu a'lam. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaika.